Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore hari ini kita bersama Suzuki Carry. Kita akan berbagi informasi, berbagi pengalaman tentang cara memilih Suzuki Carry. Sebelum membeli mobil Suzuki Carry, simak video ini sampai dengan selesai. Dan jangan lupa kasih like pada akhir videonya. Dan yang belum subscribe, kita tunggu subscribe-nya. Dan jangan lupa ketuk tanda loncengnya, sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan informasi pada saat kita mengunggah video yang baru. Oke bro, sudah kita ketahui untuk Suzuki Carry memang salah satu mobil yang sudah terkenal merakyat ya bro. Memang di sisi lain karena bodinya yang ya cukup apa ya, cukup bermasyarakat karena luas, isinya banyak, kemudian mesinnya juga spare partnya gampang, kemudian untuk harga spare partnya juga tidak terlalu mahal bro, dan gampang dicari. Itu kelebihan dari Suzuki Carry. Sebelum teman-teman untuk membeli mobil Suzuki Carry, kita harus tahu dulu spesifikasinya untuk memilih mobil seperti ini itu seperti apa ya bro. Kita akan informasikan. Yang pertama adalah bodi. Nah, di sini bodi kita harus apa ya, benar-benar teliti di dalam memilih sebuah kendaraan. Nah, untuk mobil tipe Suzuki Carry ini memang termasuk mobil lama, mobil jadul lah ya. Itu memang sedikit ada apa, sedikit tebal untuk platnya karena memang bahannya itu memang bahan. Memang untuk Suzuki Carry memang bagus bahannya ya, dari besi platnya memang tebal, kemudian memang dia masih model lama. Nah, tebalnya di sini itu tebal bukan karena masalah dempul. Kalau yang asli dari pabrikannya itu tebal karena tebal platnya. Nah, seperti ini memang ini tebal karena dempul ya bro, tebal karena dempul. Nah, itu berarti menandakan bahwa mobil sudah pernah direhab atau direnovasi. Nah, teliti untuk dempulnya tebal atau enggak, kemudian ada yang kropos atau enggak. Nah, kita akan lihat pada bodinya bro. Oke bro, sebelum memilih mobil Suzuki Carry kita harus tahu dulu bodinya bro. Ini bodinya ini ya bro. Ini masih tipis, masih bunyi. Nah, kemudian untuk yang tebal ini termasuk tebal bro. Ini udah direnovasi tapi tipisan. Ini dempulnya tipis. Kemudian untuk memilih mobil Suzuki Carry biasanya kebanyakan orang itu melihat ini bro, talang. Ini salah satu biasanya kalau memahami itu banyak orang mesti lihat talangnya ini bro. Nah, ini namanya kalau saya bahasnya talang ya bro, talang air ini bro. Nah, ini talang airnya ini masih bagus atau enggak? Karena kalau ini sudah renovasi tapi memang penggarapannya bagus, jadi bagus. Kalau yang sudah kropos ini untuk ngerjaannya susah bro, karena harus melepaskan apa ya, melepaskan kaca-kaca harus dilepaskan. Nah, itu untuk renovasinya. Maka kalau mau beli mobil Suzuki Carry itu lihat dulu nih, talang airnya masih bagus atau enggak. Nah, ini namanya talang air. Itu dari segi bodi. Kemudian dari segi bodi sudah. Nah, untuk mengetahui itu biasanya orang melihat dari depan, sisi depan dari segi ininya bro. Ini dari apa ya, pilar depan kacanya ini bro. Ini bekas der atau enggak, bekas tabrakan atau enggak, ini bisa dilihat. Ini sudah renovasi, ini tempat dudukan antena ya bro. Nah, ini biasanya di sini ada pembatasnya, ada nut. Ini masih dibuat, masih bagus. Ini insya Allah mobil belum pernah terjadi tabrakan, belum der. Ini memang sudah direnovasi tapi bukan karena bekas kecelakaan. Itu ada melihat dari sininya masih senter atau masih lurus atau enggak, itu yang
melihat dari pilar kaca depan, kemudian dilihat dari bagian bawah, bro. Kita harus ngolong di bagian bawah itu kelihatan lantainya pada keropos atau enggak. Nah, kita akan lihat. Nah, ini bagian ini keropos atau enggak? Ini memang sudah lama banget, bro. Ini tapi enggak di. Kita lihat dari sebelah kiri ya, bro. Oke, bro, kita buka karpetnya, bro. Teman-teman bisa dilihat untuk lantainya, ini memang dicat warnanya warna kuning ya, bro. Keropos apa enggak gitu loh, bro. Lantainya keropos atau tidak, kemudian banyak las-lasannya atau tidak. Nah, terutama bagian bawah, bro. Terutama bagian bawah itu pada bagian horem setir. Bagian bawah, bro. Nah, bagian ini, bagian worm setir itu rawan banget untuk Suzuki Carry, bro. Rawan banget untuk Suzuki Carry, di situ masih kropos atau tidak. Karena kalau sudah pernah kropos dan pernah dibetulkan, di situ cukup rawan kropos kembali ya, bro. Makanya dalam perbaikannya untuk bagian worm harus benar-benar dilakukan yang benar-benar memang tahu tekniknya, tahu caranya itu, bro. Ngelas bisa, tukang las bisa ngelas, tapi tekniknya untuk bagian-bagian tertentu kayak bagian worm itu memang perlu sedikit teknik khusus. Nah, makanya harus hati-hati untuk ngelas bagian yang ini, bagian worm, dudukan worm itu harus hati-hati. Karena sekali kropos kemudian dilas kembali, kalau las-lasnya tidak bagus, itu bisa terjadi kropos. Pengaruhnya bila dudukan worm setir berpengaruh besar banget. Itu kalau goyang oblak itu mengakibatkan spelling setir itu cukup lebar, bro. Itu berpengaruh pada spelling setir dan itu sangat berbahaya. Makanya harus hati-hati. Walaupun sudah dilas, yang penting kalau las-lasannya bagus nggak masalah. Itu perlu diperhatikan pada bagian worm setir, bagian dudukan worm setir bagian bawah. Nah, ini bagian chassis. Ini chassis pada bagian bawah. Pada bagian bawah radiator, bro. Samping radiator. Nah, ini dikontrol ada yang keropos atau tidak. Kanan kiri juga sama, harus dikontrol. Kemudian kaki-kakinya, untuk kaki-kakinya juga dikontrol ya, bro. Kaki-kakinya itu nanti kalau nyoba dibuat, kalau dicoba dibuat jalan itu nanti kaki-kakinya ada kendala atau tidak, ngeluyur atau melari kanan atau kiri gitu. Kemudian untuk kaki-kaki apakah masih aman atau tidak, atau geluduk-geluduk atau tidak, dicek nanti bisa sambil jalannya, bro. Nah, ini bagian ball joint, T-rod. Ini bagian body, stabilnya, stabil body. Nah, itu dicek ya, bro. Kemudian chassis belakang, bro. Kita cek chassis belakang. Nah, ini chassis bagian belakang, bawah. Dikontrol, ini memang harus ngolong ya, bro, biar tahu keadaannya mobilnya yang mau dibeli itu chassisnya seperti apa. Oke, bro, setelah bagian body dan chassis sudah, kita langsung menuju pada interiornya. Di dalam interior itu sendiri memang ada beberapa hal yang harus diteliti, karena di bagian interior itu juga bikin nyaman dalam kita berkendara. Nah, untuk Suzuki Carry memang ada beberapa macam yang menjadikan Suzuki Carry itu harganya beda ya, bro. Yang pertama, antara mobil pribadi dengan yang mantan angkutan kota itu memang beda, bro. Nah, kalau yang mantan angkutan kota biasanya dari segi interior itu ada perbedaan. Ada perbedaan jelas banget, bro. Terutama pada bagian pintu ya, bro. Pada bagian pintu itu jelas banget beda. Karena untuk angkot itu pintu tengah itu memang modelannya lipat
model lipat. Nah itu kalau belum dirombak jelas banget ya bro, tapi kalau sudah dirombak, sudah dimodifikasi kan otomatis nggak jelas, nggak tahu itu mantan angkot atau enggak. Tapi intinya kalau yang angkot itu, nah di sini bro, ini adalah area bagian tutup mesin bagian belakang, bagian delco ya bro. Ini kalau yang angkot ini biasanya rata ini bro. Nah ini rata sini karena apa, buat nilepnya, buat tilepannya pintu. Jadi ini hilang separuh bro, yang enggak separuh tapi hilang. Nah ini tinggal segini, ini buat lipetan pintunya. Itu kalau mantan angkot jelas banget bedanya di sini, ditutup delco bagian belakang jok supir ya bro. Nah kemudian pada kaca bagian, nah bagian belakang bro, kalau model angkot di sini model angkot di sini kacanya ada belahannya bro, ada pembatasnya lagi di sini. Nah itu model angkot. Maaf ya bro, ini kita memang lagi di taman wisata tapi di tengah sawah, jadi ada suara mesin traktor, itu memang sedikit mengaruh tapi nggak masalah lah ya bro. Itu ya intinya, kalau kaca juga kelihatan banget kalau mantan angkot dan bukan, itu jelas banget. Nah oke bro,